Hai hai hai, berjumpa lagi di Travelogue, travel vlog lo dan gue. Kali ini gue berkesempatan untuk berkunjung ke kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dan di episode ini, gue bakal ngajak kalian buat nyobain kuliner khas kota Bandar Lampung. Destinasi kuliner pertama gue di kota Bandar Lampung adalah Encim Gendut, sebuah restoran yang menyajikan makanan khas Lampung dengan nuansa tempo dulu. Begitu memasuki restoran ini, kita seolah-olah dibawa ke zaman dahulu, karena restoran ini dihiasi dengan berbagai pernak-pernik vintage yang sangat otentik. Menu-menu makanan yang ditawarkan restoran ini disajikan secara prasmanan, sehingga kita bisa bebas memilih menu-menu yang ingin kita cicipi. Untuk masalah harga, di sini nggak terlalu mahal kok, kurang lebih sekitar 30.000 lah sekali makan. Inilah menu pilihan gue. Dan sekarang saatnya gue makan dulu. Yummy. Setiap sudut dari restoran ini dihiasi dengan beragam pernak-pernik tempo dulu yang membuat kita semakin bernostalgia. Nah, kalau yang ini adalah maskot dari restoran Encim Gendut. Di sudut ini juga ditampilkan beragam peralatan makan yang digunakan pada zaman dahulu. Inilah daftar menu yang ada di restoran Encim Gendut. Wah, kalau di sini menampilkan mesin jahit, kebaya, dan juga ruang tamu zaman dulu. Sebelumnya gue udah pernah nyobain bakso Sony. Nah, sekarang gue pengen cobain alternatif lain yaitu bakso Dono buat makan malam. Ini dia menu baksonya udah datang. Wow, kelihatannya enak banget ya. Dan ini baksonya, wah, kelihatan menggoda banget. Langsung aja yuk kita cobain bakso Dono. Yummy. Selain bakso, di sini juga ada mie ayam yang bisa kalian cobain. Itulah petualangan kuliner singkat gue di kota Bandar Lampung. Ikutin kelanjutan perjalanan gue di Provinsi Lampung hanya di Travelogue, travel vlog lo dan gue. See you guys!